Yang belum pernah jalan-jalan ke Tanjung Riau, tengok video saya ini. Saya berjalan dari ujung Plantar ini. Ayo, ujung sana ya. Oke, kita start dari ujung sini sampai ke ujung Plantar sana. Jom tengok. Sebelah sana ada kawasan industri. Ujung sana ada Pelabuhan Sekupang. Dan sebelah sana adalah kawasan Tanjung Uncang, tempat galangan kapal, industri perkapalan. Ini ada petunjuk arah. Lurus toilet masjid, kanan Plaza D, kiri Plaza Dermaga. Ada siapa-siapa yang belum pernah sampai ke sini? Kita akan coba jalan ke depan Lantar ujung sana. Oke, kita coba telusuri Lantar sebelah sini. Air nampaknya nak naik pasang. Kalau kita zoom ke arah sana, itu terlihat negara Singapura. Apa ya? Dan itu Pulau Sambu, tempat penampungan minyak. Adakah yang dulu pernah tinggal Tanjung Riau sekarang tidak tinggal di sini lagi, atau sudah tidak tinggal lagi di Kota Batam, dulu pernah tinggal di Tanjung Riau? Komenlah. Ikan belanak, banyak ikan belanak semua. Ikan belanak, nampak?
Ikan belanak guys, banyak ikan belanak ni. Lemak ikan belanak ni. Ombak lautan berombak, mengapa berubah pasir di pantai? Ombak lautan berombak, mengapa berubah pasir di pantai? Bayu bertiuplah bayu, mengapa menjadi ribut dan badai? Bayu bertiuplah bayu, mengapa menjadi ribut dan badai? Di bawah tuh terlihat ikan belanak guys. Mana jaring, mana jaring? Ikan belanak banyak nih. Yes. Saya hari ini ada temu janji dengan warga Singapura di Tanjung Riau nih. Mungkin lagi masih dalam perjalanan. Ha, saya udah sampai duluan karena saya ada keperluan juga pagi. Jadi saya sampai lebih dulu. Okay guys. Nah, selesai perjalanan saya dari ujung pelantar sebelah sana sampai ke ujung pelantar sebelah sini. Okay. Oh, jangan lupa bantu bagikan video saya ini biar orang tahu disinilah kawasan Tanjung Riau. Kaitan dengan provinsi, penamaan provinsi Riau, apakah dari sini atau dari Sungai Ulu Riau di Tanjung Pinang. Oke, saya share juga di YouTube. Bantu subscribe. Oke, makasih.